So kita tengok contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Okey, dalam kotak kedua saya explain untuk kotak yang kedua ini. So ditulis kat sini RE are most sustainable associated to the current source of energy. Okey, dan kita tengok pembetulannya, bezanya adalah perkataan more kat sini. Okey, ini beza yang pertama lah. First, ayat ni original menggunakan most, tapi dia improve, dia kata kena tukar dengan more. Kenapa kena tukar dengan more? Okey, dia explain kat sini. Incorrect word order and grammar. More sustainable should be more sustainable. Okay. Associated to the current source of energy, dia suggest untuk tukar kepada compared to current non-renewable energy sources. So ayat ni lebih betul lah dari segi grammatical dan sebagainya. Okay. Jadi itulah contoh macam mana kita boleh gunakan ChatGPT secara halal, secara etikal untuk improvekan penulisan final year project report kita.